Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Penyanyi Syamel sentiasa berharap agar rumah tangganya dengan Ernie Zakrie dipelihara daripada terpalit isu penyondol yang kerap kali membanjiri media sosial sejak kebelakangan ini. Menurut Syamel, isu penyondol adalah perkara sensitif untuk diperkatakan, malah turut memberi kesan terhadap emosinya setiap kali cerita sebegitu muncul dalam media sosial. Melihat semua yang berlaku, kami pun takut setiap kali keluar isu begitu, sebab melibatkan lelaki dan perempuan. Jadi kami sentiasa ambil pengajaran agar tidak terjerumus ke arah itu. Apabila baca terus, kami beringat dan berdoa benda yang baik-baik saja, katanya. Sementara itu, Ernie pula berkata isu penyondol adalah perkara berat untuk diulas, malah dirinya juga akan sentiasa di pihak wanita yang teraniaya. Bab sondol-menyondol adalah satu perkara isu berat dan pastinya saya akan menyebelahi wanita yang menjadi mangsa. Namun, saya tetap tak boleh nak ulas lanjut sebab tidak memahami situasi dan berada di tempat mereka, katanya.